Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ini bersama saya, Firdaus Lamak. Jadi hari ini aku nak share sikit berkenaan tentang janji temu online bagi KWSP, bagi urusan di KWSP. Jadi bagi yang perlu berurusan dengan KWSP, kita tak boleh pergi walk-in begitu saja. Kita perlu membuat temu janji secara online terlebih dahulu. Bagi atas apa jua urusan sekalipun, semuanya perlu dilakukan secara temu janji online. Maksudnya kita perlu pilih tarikh dan masa untuk mendapatkan slot. Kemudian baru kita pergi kepada cabangan KWSP berhampiran untuk berjumpa dengan pegawai yang berkenaan. Okey, jadi di sini aku tunjukkan step dia. Semudah saja. Jadi kita pergi kepada Google, just kita tap saja KWSP temu janji online. Okey, seperti yang terdapat di Google search ni, tekan saja di situ. Kemudian dia akan keluar pilihan yang pertama, janji temu online KWSP. Tekan di sini. Kita akan masuk laman web resmi untuk temu janji online bagi KWSP. Di sini ada sedikit peringatan, bila datang kena pakai face mask penutup muka. Okey, di belah bahagian bawah sini dia ada menyatakan yang perlu untuk masuk, kita perlu scan mask jata dan sebagainya lah. Dan juga dia ada bagi panduan bagi temu janji online tu, apa yang kita perlu lakukan, apa yang kita perlu bawa dan sebagainya. Okey, untuk mendapatkan slot dia pula, kita pergi ke bahagian bawah sekali, dia ada di sini schedule and appointment now. Okey, so select state and branch. State adalah negeri kita yang mana kita berada lah. Macam aku di Perak. Okey, branch adalah cawangan. Kita pilih cawangan yang ada. Sini Ipoh ada, Kuala Kangsar, Manjung, Balik Muntah, Taiping dan Teluk Intan. Jadi aku duduk di Taiping, kita pilih Taiping. Dia akan bagi tahu alamat. Bagi yang tak pasti boleh catat alamatnya lah untuk dapatkan untuk pergi pada kemudian hari. Kita juga boleh tengok peta lokasi di sini. Okey. Kemudian kita tekan next. Okey. Di sini ada menyatakan ahli boleh membuat permohonan melalui janji temu online seawal 30 hari dan selewat-lewatnya sejam sebelum masa temu janji. Tapi ini adalah tertakluk kepada slot, kekosongan slot janji temu pada tarikh yang dipohon. Jadi di bawah ni dia ada bagi pilihan. Kita boleh pilih kita nak buat temu janji tu untuk apa. Contohnya ASINAR, penamaan, pendaftaran penamaan. Okey, lepas tu untuk pilihan cara pembelian sendiri, ASARAAN, AISURI, pendaftaran AISURI, pengeluaran bagi umur 50, pengeluaran umur 55, pengeluaran lebih sejuta, beli rumah, pendidikan dan lain-lain. Okey, terdapat banyaklah pilihan di sini. Okey, jadi contohnya kalau kata kita punya urusan adalah berkenaan dengan ASINAR, kita tekan saja di sini. Kemudian kita tengok slot yang ada. Jadi slot untuk bulan 2 ni kebanyakan dah penuh lah, tinggal 3 hari saja, 24, 25 dan 26. Pilih salah satu slot, 24. Waktu contoh 9.30 pagi dan tekan pilih slot. Okey, kemudian kita perlu isi nama, nama keluarga, nombor telefon, alamat email, IC dan juga pengesahan. Okey. Contoh di sini nama, nama keluarga, nombor telefon, email, nombor IC. Okey, sebagai contoh. Jadi kita klik save to jumpa 5 peringatan jadi temu melalui SMS. Jadi SMS akan dihantar sebelum tarikh janji temu sebagai peringatan. Dan juga sini perapuan permohon, tekan di sini dan akhir sekali buat temu janji. Okey, temu janji ini dilakukan bertujuan untuk, kalau kata contoh sebagai katalah macam permohonan ASINAR ni ada yang gagal dan sebagainya, seperti maklum balas yang dapat semalam, ada yang tak dapat nak bagi dokumen sokongan. Jadi untuk bagi sokongan dokumen, jika gagal dalam permohonan ASINAR, boleh secara bertemu janji kerana rayuan secara online masih tidak dibuka lagi. Jadi boleh buat temu janji dan akhir sekali tekan saja buat temu janji dan dia akan pergi kepada ruang pengesahan. Jadi kita boleh simpan maklumat tarikh dan sebagainya. Pada hari yang berkenaan kita terus dia pergi dengan bawa dokumen yang berkenaan.
Okey, itu saja perkongsian untuk hari ini. Jumpa lagi di lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.